Fly on Gaming. Welcome to Gaming Indonesia. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bermain bersama atau bermain bersama teman-teman ya, teman-teman. Habis buka puasa, enaknya kita main Bus Simulator Indonesia. Oke, langsung saja kita main di Jakarta ya, teman-teman. Oke, menuju Bangkalan. Tapi kita nanti sampainya setengah doang, Saya menggunakan bis Dewi Sri ya, teman-teman. Waduh, ternyata salah jalur gua ya, teman-teman. Ini salah jalur, jadinya akhirnya balik lagi gua. Oke, di depan saya Bapak Azril menggunakan bus FR46 liverinya ya. Aduh, tabrak dari belakang. Ini T-Bangers sama BRC, headset BRC Tuying. Waduh, ini nggak rapi banget. Parkirnya nggak rapi banget. Ini mabar yang paling acak-acakan ya guys ya, kayaknya ini. Wah, acak-acakan banget. Ada yang malang, malang kesana, malang kesini. Wey, wey, yang bener wey, parkir yang bener wey. Waduh, rusuh semua nih. Aduh, bener-bener jalan aja nih. Ini yang pakai Bus Sri Kandi Mas Tuying, malang-malang. Hey, kita sambil makan ya guys ya, sambil berbuka puasa. Yang belum buka puasa silahkan berbuka puasa sambil menonton Fly on Gaming. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, agar saya semakin semangat membuat video dan semakin berkembang videonya, channelnya guys. Oke, Bapak Ngasih di depan saya, gue salib nih. Mau gue salib. Waduh. Ini ambil kanan guys. Ambil kanan, mau ambil kiri lagi. Tuh, ya naik trotoar guys. Ini kesalip langsung. Oke, kita menuju tanjakan nih, tanjakan. Masih di Jakarta ya posisi guys. Ini berhubung bis beroperasi tapi nggak ada penumpangnya, jadi pada balapan kayak gini supir-supirnya guys. Itu ngapain Bapak Asril tiang ditabrak-tabrak. Widih, Sri Kandi Tuying ngacir. Widih, yang ketinggalan tadi ya itu Tuying. Itu di belakang ada Mas Hajar yang paling belakang tadi, gue tungguin. Saya londokan aja lah, kepepet. Iya. Aduh, mainnya barbar sekali. Nggak direm ya teman-teman, jadi langsung ditabrak aja. Wadidaw, ini ada kecelakaan beruntun ya teman-teman. Waduh. Aduh, ini akibat ngacir, udah ngacir nih enggak. Ini gimana ini, aduh. Kecelakaan yang sangat fatal sekali, sehingga T-Bangers nyampe ke atapnya Bus Sri Kandi PO Haryanto ya teman-teman. Tuh, bagaimana caranya gitu. Hahaha. Hazard komen. Hahaha. Sinyalnya bodol. Cari tuh di atap genteng tuh biar nggak bodol sinyalnya. Oke, jalan no ajis. Di depan jalan tuh. Wih, jalan.
Waduh, Tepengers kasihan banget ya, posisinya di atas, kita prak coba biar bisa turun ya guys ya. Iya, nggak turun-turun. Nah, is PO Haryanto kok bisa ke atap sih, gimana ya tadi tabrakannya. Iya, tapi sedikit-sedikit udah mulai bisa, udah mulai jalan ya, sedikit-sedikit lah. Oke lah, tabrak lagi coba. Unggut. Itu tuh Bang Azril parkir-parkir mulu, nggak bisa-bisa itu depan. Woi. Iya. Masih di Jakarta udah kecelakaan. Wis anjuk di driver muda Tegal. Woi, driver muda Tegal, di mana engkau berada? Belum nyampe sini. Nyasar apa ini? Sinyalnya bodol. Sinyalnya bodol ya, dibenerna lah. It's okay, udah bisa ya guys ya. Tepengers sudah, kita jalan lagi aja guys. Guys, ini soalnya nggak teratur nih, acak-acakan nih. Oh, driver muda Tegal tuh, wih deh, baru datang. Dia juga kayaknya menggunakan bus Sri Kandi. Udah Sri Kandi kayaknya nih. Wih deh, mantap. Sri Kandi, cuk. Itu Bang Asril. Parkir gak bisa-bisa ini FR4 Tram. Gimana sih, aduh. Ini gue mau jalan nih, oke. Tuh, parah. Kita di belakang aja ya guys ya. Di belakang aja nggak apa-apa, yang penting aman, yang penting nggak kecelakaan. Ini sambil makan nasi bebek enak nih kayaknya nih guys, buka puasa menikmati ya, yang sambil nabrak lagi. Gimana sih Bang Azril? Ini kalau mampir kayak gini ya, pada sukanya acak-acakan kayak gini, enggak konvoy gitu bareng-bareng gitu kan enak ya. Nah, bagi teman-teman yang mau mampir, kita akan mengadakan mampir setiap hari Minggu atau malam Minggu jam 22.00 ya guys ya. Jadi bisa teman-teman bisa mampir bareng dengan nama usernya Fly on Gaming dan passwordnya 123456. Begitu ya guys ya. Udah cukup jelas? Oke, jelas. Oke, sip, kalau udah jelas. Oke, gua akan coba mengejar nih Tebengers. Tebengers. Ya, Tebengers sudah mau ngejar tapi nggak bisa. Widi, keluar arena semua nih. Tebengers, iya. Waduh, ternyata Sri Kandi dapat menyalip saya, mendisiti saya ya teman-teman. Bisa nyong katon ora katon. Ya, hezet. Kita sudah sampai tol ya guys ya. Udah di tol guys. Enak nih kalau di tol nih, balapan juga enak. Di belakang saya posisi Babang Tepengers. Tepengers. Waduh. Tebenger sudah menyalip saya, gue salip lagi ini. Gue salip lagi. Enak nih kalau di tolnya, enak kayak gini salip-salipannya guys ya. Dulu-duluan.
Dulu duluan. Guys ya, gue mau beli bis lagi yang baru tapi belum, uangnya belum cukup ya guys ya. Nariknya belum banyak guys. Wits, mau ini guys kayaknya nih, Babang Tepengers. Babang Tepengers berusaha mendahului saya ya guys ya, tapi saya atur posisi biar saya tetap di depan. Mantap. Gue goyang minggir nih. Jangan sampai gue goyang lagi.